Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat bolu kukus gulung sederhana. Untuk bahan-bahannya ini simpel banget ya. Bisa juga untuk ide isian snack box. Seperti apa proses pembuatannya, simak videonya sampai selesai. Oke, pertama aku akan mixer terlebih dahulu 4 butir telur. Ini adalah telur yang suhu ruangan. Jadi jika kalian menggunakan telur yang dari kulkas, biarkan terlebih dahulu suhu ruangan baru digunakan ya. Nah, setelah itu aku tambahkan juga di sini dengan 1 sendok teh SP atau ovalet, atau bisa juga TBM. Jadi ini sebagai emulsifier ya. Nah, setelah itu mixer hingga putih kental dan berjejak. Sedikit demi sedikit masukkan untuk gula pasirnya. Jadi di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 140 gram. Ini gula pasirnya juga harus suhu ruangan ya. Jika disimpan di kulkas, keluarkan terlebih dahulu hingga suhunya menjadi suhu ruangan. Kemudian mixer, lalu supaya baunya itu tidak amis, di sini aku tambahkan juga dengan 1/2 sendok teh vanili. Aku menggunakan vanili cair. Nah, kalau sudah menjadi putih kental seperti ini, kurang lebih memixernya antara 7 menitan ya. Jadi sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing. Lalu selanjutnya aku akan masukkan 140 gram tepung terigu. Aku menggunakan pro sedang. Lalu juga tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena. Memasukkannya sedikit demi sedikit dengan cara diayak. Lalu mixer kembali hingga tercampur semuanya. Untuk memixernya ini gunakan kecepatan medium ya, jangan menggunakan speed yang tinggi supaya tepung terigunya ini tidak berhamburan dan juga tidak bantat nantinya. Nah, setelah itu kalau sudah dimasukkan semua untuk bahan kering tepung, lalu di sini aku akan masukkan yaitu santan. Aku menggunakan santan instan sebanyak 65 ml. Dan juga aku tambahkan dengan sedikit garam sebanyak 1/2 sendok teh aja. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Jangan terlalu lama ya untuk memixernya, hanya kurang lebih 2 menit saja. Nah, setelah tercampur rata semua, kemudian matikan untuk mixernya. Selanjutnya aku akan masukkan 80 ml minyak sayur. Nah, kemarin ada yang bingung ya, minyak sayur itu apa? Minyak sayur itu adalah minyak goreng. Jadi minyak yang biasa untuk kita gunakan memasak itu bisa disebut minyak sayur, bisa disebut juga dengan minyak goreng. Untuk mereknya bebas aja ya. Lalu kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kemudian akan aku bagi menjadi 6 bagian yang sama berat, masing-masing beratnya 90 gram adonan ini. Dan setelah dibagi menjadi 6 bagian yang sama berat seperti ini, kemudian masing-masing akan aku berikan pewarna makanan. Ada pewarna kuning, merah, lalu juga oranye, ungu, biru serta hijau. Lalu campur semuanya hingga tercampur rata. Nah, untuk pengukus di sini sudah harus kalian nyalakan ya hingga airnya mendidih. Kemudian ambil loyang yang dialasi dengan menggunakan kertas baking paper. Lalu setelah itu tuang adonan per lapis. Nah, untuk loyangnya ini aku menggunakan ukuran 18 cm. Untuk kertas baking papernya ini, jika ingin aman, olesi lagi ya dengan minyak sayur di bagian permukaannya. Nah, setelah diratakan di permukaan loyang, lalu hentak-hentakkan dan kukus di sini masing-masing adonan itu selama 5 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung
kecil, lalu tutup panci diberi alas serbet. Setelah 5 menit kemudian angkat dan lakukan untuk semua warna. Jadi sekali lagi ya, masing-masing untuk semua warna ini mengukusnya selama 5 menit saja dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil dan jangan dibuka tutup. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk tipsnya di sini supaya tidak bergelembung, itu gunakan apinya jangan terlalu besar, jadi gunakan api yang kecil saja. Nah, selanjutnya selagi masih hangat untuk adonannya ini yang sudah matang, kemudian keluarkan dari loyang. Ini aku sisir ya di bagian tepinya. Kemudian kalau sudah dikeluarkan dari loyang, lalu digulung supaya nanti bisa mudah aja saat proses penggulungan masing-masing lapisannya. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Sebaiknya untuk menggulungnya ini selagi masih hangat. Jadi kalau sudah selesai diangkat dari pengukus, langsung saja dikeluarkan dari loyang dan digulung. Oke, lakukan ke semuanya hingga selesai. Nah, seperti ini ya hasilnya. Keenamnya sudah aku gulung, lalu aku akan siapkan untuk buttercream. Jadi pertama aku akan ambil terlebih dahulu untuk warna ungu, aku keluarkan dari kertasnya, lalu akan aku berikan permukaannya ini dengan menggunakan buttercream. Aku menggunakan buttercream instan ya, beli yang kiloan itu banyak ya di toko bahan kue, lalu oleskan semua ke permukaan bolunya. Selanjutnya gulung. Nah, kalau sudah, kemudian ambil lagi lapisan yang lain dan olesi di bagian permukaannya juga dengan buttercream, lalu letakkan adonan ungu ini di bagian tengahnya. Ini nggak tahu kenapa tidak kerikot ya untuk warna hijaunya. Lalu langsung aja ke lapisan berikutnya. Jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan. Seperti itu ke semuanya. Dan kalau ada yang retak, itu letakkan di tengah supaya tidak terlalu kentara atau tidak terlalu terlihat. Nah, seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semuanya per layernya digulung, kemudian siap untuk dipotong. Gunakan pisau yang tajam ya untuk memotongnya supaya tidak bergerindil, karena ini pisauku kurang tajam, jadi hasil potongannya itu sedikit, istilah Jawanya itu mbradul gitu ya. Nah, buat kalian yang ingin aman supaya tidak gampang retak saat dipotong, boleh disimpan dulu di dalam kulkas supaya buttercreamnya itu ngeset, nanti kalau dipotong itu akan lebih mudah. Tapi ini tadi tidak aku simpan terlebih dahulu ya, jadinya langsung aku potong. Sebaiknya disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas hingga buttercreamnya itu kesat, baru dipotong-potong, nanti hasilnya akan lebih rapi dan tidak bergerindil tentunya. Oke, dan seperti ini ya untuk hasil akhirnya setelah dipotong-potong. Nah, untuk teksturnya sendiri sangat lembut seperti ini dan rasanya juga enak.
Ini cocok banget ya untuk teman minum teh atau kopi, atau untuk isian snack box. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara pembuatan bolu kukus gulung sederhana ala aku. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.